mendapatkan pendengaran amat tafitlah kegunaannya bagi keseharian kita. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tips untuk merawat kesehatan telinga kita. Utamanya juga pada saat kita tengah membersihkan telinga, baiknya diminimalisir dengan menggunakan cotton bud, karena meskipun praktis, terkadang cara pembersihan telinga dengan alat satu ini justru bisa membahayakan organ telinga kita. Baiknya Anda beli pembersih telinga khusus yang dijual di toko obat dan juga perhatikan untuk tidak terlalu sering memakainya, lantaran kotoran telinga merupakan suatu mekanisme pelindungan juga bagi organ dengar kita dan memiliki teknik pembersihan natural di luar usaha kita untuk membersihkannya. Selanjutnya, fakta yang mungkin belum kita ketahui, nyatanya ada pengunyah makanan secara sempurna juga sangat bermanfaat bagi kesehatan telinga. Hal ini akan mampu maksimalkan kinerja organ pendengaran dan juga membersihkannya secara alami. Untuk itu, mulai sekarang, jangan biasakan memilih kudapan tidak sehat, apalagi ditambah dengan teknik makan yang kurang elok ya. Karena nyatanya, hal asal-asal seperti ini bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan kan? Untuk menjaga kesehatan kinerja serta membersihkan telinga, bisa juga dengan menggunakan cara terapi lini. Hal ini bisa Anda gunakan dengan cara membelinya pada toko obat di pasaran dan pastikan Anda menggunakannya sesuai petunjuk penggunaan, atau juga Anda bisa kunjungi ahlinya demi mendapatkan hasil maksimal bagi kesehatan organ telinga Anda ya. Terlarang bagi kita untuk menggaruk telinga secara asal meskipun dalam keadaan luar biasa gatal. Pada umumnya, telinga kita merupakan terdiri dari jaringan termasuk lumut. Garukan yang bisa menimbulkan luka bisa saja dengan cepat mengarah pada infeksi jika terkontaminasi oleh mikroba. Dan apabila terdapat masalah pada telinga Anda, jangan sungkan untuk segera menghubungi ahli medis demi berkonsultasi menentukan jenis terapi yang sesuai ya. Hal ini tak terlepas juga dengan fakta bahwa telinga kita juga tersalur dengan organ lain, semisal hidung dan juga tenggorokan, yang bisa menyebabkan penyakit dari satu organ saja merembet pada saluran organ lainnya dan menimbulkan penularan penyakit serius jika tak langsung ditangani oleh ahli medis yang berkompeten di bidangnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, jika menyinggung perihal dengungan telinga yang terasa nyeri saat tengah melakukan penerbangan, maka Anda juga bisa gunakan penutup telinga. Hal ini juga berguna demi melindungi telinga Anda dari pengaruh kebisingan luar yang sangat mengganggu kenyamanan pendengaran Anda. Sedangkan untuk menjaga telinga bagian luar maupun dalam telinga, boleh Anda gunakan cotton bud yang telah diolesi dengan baby oil demi membersihkan daun telinga Anda dari kotoran secara optimal. Lakukanlah pembersihan ini secara rutin demi menjaga kesehatan organ dengar Anda. Dan juga jangan lupa perhatikan pula alat-alat yang bersinggungan pemakaiannya dengan telinga, semisal headset dan lainnya, jangan semoga sampai Anda informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.